Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat otomotif, dimanapun berada, semoga sahabat diberikan kesehatan selalu, kelancaran rezeki dan diberikan umur yang panjang, amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mohon ditekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, yang baru hadir. Oke, kita lanjut ke videonya. Kali ini kita mau cek kaki-kaki L300 ya, dimana L300 ini sangat lemah dalam kaki-kaki. Sini kita mau cek dulu bagian roda sebelah kanan. Nih bawah sudah kita dongkrak ya. Kita lakukan dulu pergerakan ban ke kiri dan ke kanan. Itu untuk pengecekan tirot ya. Untuk pengecekan tirot. Tirotnya goyang. Ya ini dah teman-teman ya, bagian tirot goyang, kemudian bagian bel crank ya, bagian bel crank nggak seberapa ini, kemudian bagian bushing pivot ya, pengecekan kiri kanan tirot, kemudian ke bagian bushing pivot yang kiri kanan tadi mas, yang kuat ya. Ini bagian bushing pivot ya sahabat ya, yang sebelah sini ya, yang sebelah sini yang goyang. Oke, kemudian kita lanjut pengecekan untuk ball joint. Kita menggunakan pipa, aman. Oke, itu bagian ball joint ya, kondisinya aman. Kemudian gerak atas bawah pelan-pelan, kita pengecekan bearing, aman. Oke, itu bagian bushing pivot yang rusak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian ban sebelah kiri ya. Oke, kita dongkrak di bagian sayap ya teman-teman ya. Apabila mobil L300 ini berbeda dengan mobil Colte, Carry atau Futura, Vivi ya, pengecekannya dia langsung dipasang di bagian as tengah. Kalau L300 kita pasangnya di bagian sayap ya. Oke, kiri kanan lagi. Bushing idle arm ya. Nah ini ya teman-teman, yang namanya bushing idle arm, yang ini itu geraknya atas bawah ya. Oke, untuk bagian tirot aman. Selanjutnya cek bagian atas bawah pelan-pelan. Oh, itu untuk pengecekan bearing hub ya teman-teman ya, apabila kita gerakan bagian atas dan bawah ya, gerakan seperti ini. Nah aman. Oke, bagian bearing aman. Kemudian kita cek bagian ball joint menggunakan pipa lagi seperti tadi ya. Apabila rusak di bagian ini, maka akan terjadi pergerakan naik turun ya teman-teman ya. Nah ini aman. Oke, tinggal kita dorong bagian atas untuk pengecekan ball joint atas ataupun bushing pivot. Aman ya. Oke, aman. Nah, untuk bagian dorong seperti ini teman-teman, itu untuk pengecekan ball joint atas dan kemudian bushing pivot di sini ya. Ini bos besi yang namanya ya. Oke. Untuk pengecekan kaki-kaki itu sangat mudah teman-teman. Jadi kita bisa mengeceknya sendiri di rumah. Apabila setir yang kita pegang atau kita kemudikan itu terjadi kurang nyaman ya, atau istilahnya setirnya selahnya besar. Nah misalnya seperti ini teman ya,
Ini seperti selah tirot ya, jadi dia selahnya agak panjang. Ini yang mengakibatkan kurang nyamannya pada L300 saat kita kendarai. Oke, setelah ini kita lanjut ke pengecekan AC, karena AC-nya tidak hidup ya, kita gunakan multitester untuk pengecekan di bagian arus pada kepala aki. Oke, kita ambil dulu multitesternya. Oke teman-teman, kita lanjut pengecekan pada arus 12 volt yang di kepala aki ya. Ini arus standby 12 volt untuk menuju ke bagian AC. Ini L300 nya sudah menggunakan tambahan AC. Ini keluhannya AC nya tidak hidup teman-teman ya. Kita cek dulu di bagian kontaknya, kita on kan dulu kontaknya teman-teman. Coba kita cek dulu di bagian springnya. Ini diukur dulu arus outputnya mas. Ya langsung di kabelnya aja di sininya. Outputnya bagus enggak? Buka aja dulu. Oh, stempel ground ya. Ada outputnya. Ini coba dicek dulu. Outputnya masuk keluar nggak di sini? Oke, bagus. Cek dulu bagian ini. Oke, coba kita hidupkan di sini ya, teman-teman ya. Ini bagian blowernya, dia kalau hidup positif, blowernya juga hidup ya. Pius blingnya kegoyang mas, kendor juga ini pius blingnya, screennya. Coba dicek dulu di sini keluar nggak arusnya. Ini kita pengecekan arus 12 volt ya, output dari aki menuju ke AC. Ada 12 voltnya ada. Oke, berarti kita cek lanjut ke bagian kabel yang menuju ke bagian AC-nya ya. Ini sirine. Kita cek bagian bawah ya teman-teman ya. Oke sahabat, ini Papi sudah cek di bagian relay AC-nya ya, yang kabel warna merah dan kuning ini ada arusnya. Ada standby 12 volt. Ternyata setelah dicek di bagian atas ya, bagian atas bagian switch AC-nya ini menjalur ke bawah ya, teman-teman, sehingga kita ketahui di sini penyakitnya di bagian, nah, di bagian visiblingnya kosong ya. Nah, visiblingnya kosong. Ini sampai kebakar ya teman-teman ya. Kemudian kita cek bagian arus di sini 12 voltnya. Sepertinya sih ini sudah putus teman-teman ya. Oke, kita cek dulu bagian apinya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, maaf ya kalau gambarnya agak kurang jelas, kemudian goyang-goyang. Kita cek dulu bagian sini, itu harus ada 12 voltnya teman-teman ya. Oke, di jarum bergerak,
Ini ada arus 12 voltnya di bagian atas ya. Kemudian di bagian bawah, nah di bagian bawah tidak ada pergerakan sama sekali ya teman-teman ya. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ini sudah ditempel. Kemudian nanti kita cek, kita copot dulu, kemudian kita ganti dengan yang baru sikringnya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke sahabat, ini sikringnya papi mau ganti ya. Kalau dalam kondisinya dia masih tersambung, kemungkinan besar putusnya di bagian dalam. Jadi kita ganti, ini sama ya, sikringnya menggunakan 15 ampere. Kita ganti. Pasangin dulu mas, ini mas. Tempelin. Udah. Kontak on. Oke, posisi kontak on. Coba blowernya hidupin. Oh, kontaknya belum on kayaknya. Belum hidup ya. Oh, ini kan, oh bagian ininya. Coba lagi. Oh, ini udah hidup ya. Nanti kita perbaiki ini teman-teman ya, soketnya agak kurang bagus konteknya, nanti kita amblasin. Ini udah hidup ya. Blower 1 ya. 2. Hey. Oke, ini udah hidup teman-teman ya. Ini udah hidup, AC-nya udah bisa difungsikan. Oke, seperti itu caranya ya teman-teman ya. Jadi buat pengecekan kaki-kaki L300, cara pengecekan terot itu seperti apa, bagaimana. Kemudian cara pengecekan AC. Kemudian AC ini banyak digunakan pada mobil-mobil kijang ya. Jadi sangat mudah cara memperbaikinya. Yang nomor satu kita cek di bagian pengapian 12 volt yang mengarah ke bagian relay ya. Yang mengarah ke bagian relay. Setelah itu di relay arusnya ada semua. Kemudian kita lari ke bagian switch ya. Switch untuk blower ya. Ini kalau switchnya blowernya nggak mau, dia nggak akan dingin AC-nya, nggak akan hidup ya. Oke. Itu saja pengalaman dari papi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa di subscribe ya, kemudian like, kemudian tinggalkan komen positif buat papi kembar supaya papi kembar tambah semangat lagi untuk berbagi ilmunya. Oke, sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap joss.